Yo rek, spill rego durian iki. Piro Pak Bagus? 20 juta. 20 juta. Piro Pak Arif sisan pilih Mang? 30 juta. 30 juta iki. Apa Roni ahli durian iki? Legi-legi lho enggak? Piro iki? Cukup 25.000 saja. Tuh, 25.000 enggak? Ayo enggak, merinding gerak. Ya, jumpa lagi dengan saya Dodi Was. Was. Ya, Dodi Was kali ini ada di Watu Jengger untuk ke puncak dan juga ke kebun durian Pak Bagus. Jalannya seperti ini. Itu depan saya Arif dan Roni sudah di depan sebagai kameramen Mas Bagus Permadi. Ini akan menyusuri jalan setapak untuk mencapai sebuah puncak dan warung durian ataupun kebun duriannya. Yuk ikuti saya lebih lanjut. Ya, sepanjang jalan yang saya lewati ini ada banyak sekali tanaman durian yang sudah mulai berbuah. Mungkin satu bulan atau berapa minggu waktunya panen. Ini. Ya, ini Mas Bagus ini yang berpengalaman dalam pendakian. Pernah ke Puncak Semeru, Rinjani, dan juga Gunung Sumbing pernah. Nah, itu Mas Arif dan Mas Roni juga suka mendaki. Nah, sebelah kanan kiri ini banyak sekali tanaman yang sangat menyegarkan mata. Sebelah kiri ini ada jagung juga mulai berbuah. Nah, di sini berhenti dulu di sini. Robusta Tawangrejo Penawangan Bukit Jengger. Kopi asli khas Pegunungan Arjuna Bukit Jengger. Hasil dari para petani. Ya, ini nyampe di warungnya ini. Warungnya cukup sederhana, terbuat dari papan kayu. Ya, aroma durian sudah tercium dari sini. Ya, sangat indah sekali pemandangan di sebelah warung ini. Coba saya turun. Ya, seperti ini duren di Bukit Watu Jengger Mojokerto. Bagus sekali ya, ini bilanya halus dagingnya, ditemani minuman Gudefris air putih dan cola.
Ini adalah pecinta durian. Sambil menikmati pemandangan alam yang indah. Ya, terlima. Ya, enak ya. Pak Pandino wis mek ngono iki. Aku sih seneng ini rasanya durian, lebih baik. Ya aku. Saya coba makan duriannya, tebel dagingnya. Legit, manis, seperti mentega. Agak ada rasa-rasa pahitnya, tapi ini tidak mengurangi tekstur rasa manisnya durian. Tingkat kecewa lah kalau datang ke sini. Masih murah. Iya. Sangat puas makan durian di sini. Selain dengan rasanya dan juga pemandangannya, harganya pun juga murah. Ikuti saya lebih lanjut kuliner dan juga jalan-jalan di channel Dodi Was. Ya, ini dibuka dengan Mas Bagus. Silakan Mas Bagus. Wow. Ya Allah, ini durian mana lagi ini? Wow, keren sekali ini. Cinta durian enggak akan kecewa kalau datang ke sini. Wow. Langsung kita coba. Mari coba. Bagaimana Bung Arif rasanya, Bung Arif? Sangat legit. Oh, legit. Pas rasanya. Top. Enak legit. Mangane mau eman kok, ono bosok iki sing ngendi mau. Tak dereng eman iki. Gimana Mas Bagus? Mantap. Ini ahli durian ini gimana Pak Roni? Jos. Oh, Jos. Enggak kecewa ya? Enggak, harga murah ini. Oh, harga murah. Sip. Kon iki mau buka ngono ae. Wah, seperti gini teksturnya. Yo rek, spill rego durian ini. Piro Pak Bagus? 20 juta. 20 juta. Piro Pak Arif sing sampe 5? 30 juta. 30 juta iki. Apa Roni ahli durian iki? Legi-legi lho enggak? Piro iki? Cukup 25.000 saja. Tuh, 25.000 enggak? Ayo enggak, merinding gra. Ya, ini durian yang dijual. Jadi ini dijamin manis-manis juga ini. Aromanya harum. Kan harum juga kan? Ini harganya cukup bervariasi mulai 20.000 sampai dengan 30.000. Matang Pak itu Pak ya. Ini matang ini, jamin matang. Yuk, yang ke Atu Jengger jangan lupa mampir ke warungnya Pak Bagus, ini duriannya dijamin mantap. Mantap. Ya, Pak, ini Pak. Diletakkan, Pak. Jamin mantap ini.